Nomor 35, cacing planaria. Bentuknya seperti ini. Ini adalah cacing planaria, ada matanya di sini. Melakukan perkembangbiakan atau reproduksi aseksual. Aseksual berarti tidak kawin. Ya, dengan cara ini fragmentasi. Ya, kalau cacing ini kita potong del seperti ini, maka potongan yang tengah akan tumbuh kepala dan ekornya. Akan tumbuh kepala dan tumbuh ekor. Nanti potongan yang ekor akan tumbuh kepala. Nah, ini termasuk kemampuan khusus ini. Nah, seperti ini. Ini kemampuannya seperti Pikuru. Nah, bagi penggemar Dragon Ball masih tahu maksud saya. Nah, ini bagian kepalanya akan muncul badannya di sini. Ya, inilah kemampuan dari cacing planaria yang disebut dengan fragmentasi. Baik, ini pembahasan untuk nomor 35.